Halo guys, ketemu lagi di channel kita di Hobi Santai guys. Oke, kali ini kita main gameplay together ya. Seperti yang kita lihat di sini ada event baru lagi guys. Wow, itu ikan pausnya besar sekali guys, itu ikan paus ya. Lalu ini apa, pemancingnya bilang aku sudah mengalami kejadian yang benar-benar itu yang mengerikan tadi ya guys. Benar luar biasa ya guys ya. Pengalaman istimewa makhluk hidup yang sangat besar. Hobi Santai, kamu juga pasti bisa menemuinya suatu saat. Oke guys, kita harus mencari ikan paus ya guys ya. Ikan yang sangat besar guys. Apakah kita bisa mendapatkan ikan tersebut atau tidak guys? Oke, mari kita coba lihat apa saja pembaharuannya guys ya. Ada update apa saja guys? Oke, untuk kostum ini keturunan ya, set keturunan Viking guys. Bisa kita beli ya. Lalu yang ini juga set pet laut guys. Oke, bagi kalian yang suka koleksi binatang hewan peliharaan itu ada pilihannya, bisa dibeli guys. Nah yang lain masih sama ya guys ya, cuma ada tambahan ini set nenek penyayang guys. Oke, bagi kita yang mau bermain peran sebagai nenek atau sebagai kakek guys, itu juga ada dijual ya, 120 gram guys, bisa kalian beli ya kalau kalian ingin pakai guys. Oke, untuk yang lain kita lihat sepertinya masih sama saja ya. Kalau dilihat masih sama, tidak gimana ada perubahan ya guys ya. Lalu kita lihat di sini bayangan dari kedalaman laut dalam ya guys ya. Oke, ini tambahan event kali ini guys, event memancing ya. Jadi event memancing ini kita akan fokus untuk menangkap ikan besar ya guys ya, untuk menangkap ikan paus guys. Oke, bersihkan laut. Di sini harus mengumpulkan 10 sampah dengan pancing guys. Jadi kita akan memancing, kalau dapat sampah 10 berarti selesai misinya guys. Oke, kumpulkan 10 sampah guys, lalu dia selesai ya misinya. Persiapan yang matang itu penting. Nah ini harus buat umpan ya, untuk ikan raksasa di bengkel, di bengkel kaya guys. Bikin 10 umpan ya, lalu habis itu coba menggunakan umpan itu guys. 10 umpan itu akan kita pakai, lalu ini menangkap ikan besar ya guys ya. Ya ikan paus ya. Kalau kita bisa ambil tangkap ikan pausnya, lalu ini foto juga guys, kita juga harus berfoto dengan ikan paus yang kita sudah tangkap guys. Oke, kita selfie gitu ya. Oke, lalu apa ini, berkunjung ke akuarium guys. Oke, ya, melalui profil ya guys ya, nanti kita akan coba guys. Lalu yang ini, coba pamerkan ikan di akuarium milikmu guys, 5 ya, 5 kali guys kita pamerkan. Lalu ini, coba undian jangkar sihir guys. Oke, undian jangkar sihir ya. Lalu ini, coba kumpulkan uang dengan menjual ikan ya, kita kumpulkan 10.000 guys. Oke, nah kita akan coba kerjakan ya, bisa kita kerjakan ya guys ya. Kalau dilihat-lihat di sini berarti yang paling gampang itu apa guys, buat umpan ya. Kita akan coba bikin umpannya di bengkel si Mang Rajin guys. Oke, kita langsung saja ke bengkel di Pulau Kaya, yaitu bengkelnya si Mang Rajin guys. Kita akan coba lihat bahannya apa saja untuk membuat umpan ya. Kita langsung lihat guys, umpan ya, umpan mana guys. Oh itu ada guys, umpan gurita ya. Nah ini kalau untuk bikin itu ada bahan-bahannya guys. Lalu yang ini ya, umpan ikan makrel, makrel. Nah kemarin banyak ikan makrel guys, kita jual semua guys. Nah ini dia ikan makrel, sebegitu kita mau pakai, kita banyak ikannya, nggak ada pakai guys, nggak ada pakai ya. Sekali sudah kita jual habis, muncul katanya mau pakai ikan itu guys. Aduh, kemarin itu ada 20-an ekor guys. Ya sudahlah, kita bikin yang bisa kita buat guys, yaitu umpan gurita ya. Kita akan langsung pergi ke hypermart guys. Oke, ke supermarket yang ada di downtown ya, kita akan belanja di sana guys, mencari bahan-bahan untuk membuat gurita guys, umpan gurita. Tadi itu bahan-bahannya, kita perlu tepung ya, kita kayak mau masak guys, kita perlu tepung, perlu air, dan perlu guritanya guys. Ini kayak mau digoreng guys ya. Oke, langsung saja guys, kita langsung menuju tempat penjualannya ya guys ya, supermarket guys. Oke, kita akan pergi ke supermarket, kita belanja dulu guys, kita borong ya, kita borong sebanyak-banyak guys guys. Ini kita butuh 10 umpan guys, tapi kalau kita bisa buat lebih-lebih bagus ya guys ya. Jadi kita bisa mancing lebih lama guys, daripada kita bolak-balik bikin umpan ya. Kita lihat dulu harga bahan-bahannya murah atau mahal ya. Kalau murah kita beli banyak guys, oke. Nah, kita sudah sampai di supermarket guys, dan sekarang kita akan langsung pergi ke tempat yang menjual gurita. Gurita berarti di tempat seafood ya guys ya. Coba kita lihat tulisannya. Oke, di situ ada tulisan meat and seafood. Berarti di sini tempat jual daging dan seafood guys. Kita coba cari gurita. Ada gurita di situ guys. Oke, coba kita lihat.
ada udang, ikan, kepiting, lobster. Nah, ini ada gurita, guys. Kita langsung beli 11. Oke, dua kali, guys. Beli dua kali ya. Jadi 22, guys. Kita bikin banyak-banyak saja ya. Oke, kita beli dua set. Setelah ini kita tinggal cari air, guys. Nah, di sebelah sana ada jualan air ya. Kita langsung beli air, guys. Sama, kita beli 22 botol air, guys, biar banyak airnya. salah, guys. Ini minuman kaleng. Kita perlu minuman air putih, guys. Nah, ini ya, air. Kita beli 22 ya, sama, guys. Oh, airnya ternyata mahal, guys. Air ternyata lebih mahal dibanding cumi-cumi, guys. gurita, guys. Cumi-cumi, ya ampun, gurita, guys. Karena bentuknya kurang lebih mirip ya. Nah, sekarang kita mau cari tepung, guys. Kira-kira tepung ada di sebelah mana ya, guys? Harusnya sih di sebelah sini ya, dekat-dekat sini, guys. Kan harusnya tepung di dekat roti ya. Coba kita cari di mana tepungnya, guys. Ini malah tempat sereal ya, tempat jual sereal, guys. Nggak ada, itu minyak saus ya, ada saus kecap dan lain sebagainya. Oke, kita akan cari lagi di mana kira-kira tepungnya, guys. Oh, ini ya, ini, guys. Nah, ini ya, ada tepung, guys. Nah, yang sampingnya beras. Kita perlu tepung, guys. Sama, tepungnya murah, guys. Lebih mahal air ya, air putih ya. Ampun, 80, guys. 11 botol ya, 80. Ternyata air putihnya mungkin per galon, guys. Bukan jual per botol ya, dia jual per galon, guys. Ternyata lebih murah tepung dibanding air. Luar biasa, guys. Oke, langsung saja kita kembali ke Mang Rajin ya, guys ya. Kita akan membuat 22 umpan, guys. Oke, siap, kita akan bikin ya, guys ya, 22 umpan, guys, untuk kita persiapan memancing, guys. Oke, siap, kita akan langsung ke bengkel Mang Rajin. Oke, kita akan jalan kaki, guys. Kita jalan kaki saja ke bengkelnya Mang Rajin ya. Oke, kita langsung buat, guys. Langsung buat, kita lihat apakah perlu waktu lama. 22, kita langsung bikin, guys. Buat ya, kita tekan ya. Oke, ternyata langsung jadi, guys. Oke, langsung jadi ya. Kita tinggal tekan buat, klik seperti itu ya, guys ya. Oke, video kali ini kita percepat saja, guys, proses pembuatannya ya. Oke, guys, selesai. Kita selesai membuat 22 umpan ya, guys ya. Akhirnya selesai. Oke, kita yang pertama sudah berhasil, guys, mencapai target ya. Yang membuat umpan sudah jadi, guys. Kan cuma perlu 10 umpan ya. Sekarang tinggal pakai 10 umpan itu lalu kita selesai lagi targetnya. Tapi sebelum itu kita akan berkunjung ke akuarium, guys. Kita coba lihat di tempat profil kita. Oh, ada tombol baru, guys. Bukan hanya bisa pulang ke rumah tapi bisa kunjungan ke akuarium ya. Coba kita lihat akuariumnya seperti apa ya, guys ya. Kita akan langsung lihat, guys. Oke. Nah, wow, luar biasa, guys. Ini akuariumnya besar sekali, guys. Begitu lihat ini, kesan pertama yang teringat saya adalah Aquaman, guys. Begitu lihat akuariumnya, ini seperti film Aquaman. Masih ingat nggak, guys? Kalau kalian ada nonton film Aquaman, ya, yang waktu dia kecil dia pergi ke akuarium yang besar itu di sini, guys. Begitu dia sentuh, wah, semuanya ikan-ikannya nurut sama dia ya, guys ya. Oke, kita lihat ini akuariumnya kurang lebih sama ya, guys ya, modelnya ya, guys ya. Begitu tadi lihat, makanya waduh, kok langsung teringat Aquaman, guys. Oke, lanjut, guys. Berarti selesai kita berkunjung, guys. Akuariumnya masih belum selesai ya, guys ya. Jadi kita yang penting sudah berkunjung, guys. Kalau masukkan ikan belum bisa, guys. Nanti kalau sudah selesai dibuat akuariumnya, kita akan masukkan 5 ekor ikan ya, guys ya. 5 ekor ya. Tadi kan dia mintanya 5 ekor, guys. Atau 5 kali pamer atau maksudnya gimana ya, guys ya. Oke, coba tangkap ikan menggunakan itu ya, umpan ya. Lalu sampah, guys. Coba pamerkan ikan di akuarium ya, 5 kali, guys. Pamer ikan di akuarium ya. Coba undian jangkar sihir. Oke, kita coba undian dulu, guys. Nah, undian jangkar sihir ya. Ini juga yang baru ya, guys ya. Kalau kita lihat-lihat berarti ada di sebelah mana, guys? Undian jangkar sihir, jangkar sihir. Apakah kelewat gitu ya? Nah, nggak ada, guys. Di bawah nggak ada ya, di atas. Coba naik ke atas lagi, guys. Mungkin tadi kelewat ya. Mungkin kelewat, guys. Coba naik lagi. Oke, ternyata di depan sekali, guys. Ya ampun, nggak kelihatan, guys. Oke, undian jangkar sihir. Mari kita coba buka, guys. Kita ada kupon ya, kita pakai, guys. Oke, kita berhasil dapat
bajunya guys. Kocak guys. Aduh, badan kita besar gitu kita pakai baju cewek guys, ya ampun. Bentuknya nggak karu-karuan tadi guys, ya ampun. Oke, yang kedua kita dapat apa ini guys? Lampu ya, kita dapat lampu. Oke. Lumayan ya guys ya, kita dapat baju ya. Pertama kali coba kita langsung dapat baju guys. Cuma tadi karakter kita lagi salah ya. Kita kan lagi pakai karakter cowok yang besar badannya guys. Jadinya sangat aneh ya begitu pakai baju cewek guys. Oke. Nah, kita lihat ini hadiah yang pertama guys. Kita dapat kacamata hitam paus guys. Lalu dapat apa lagi guys? Sepatunya guys, sepatu paus besar guys. Oke, mantap guys. Jadi akan kita coba pakai nanti ya guys ya. Kita coba pakai guys. Nah, kita coba pakai semuanya guys. Tapi sebelum itu kita harus ubah karakter kita jadi cewek dulu guys. Biar cocok ya. Nggak, kalau kita pakai baju tadi dengan badan sebesar itu kayaknya nggak matching ya guys ya. Malah jadi geli ya. Oke, kita hilangkan tanduknya guys. Kita nggak butuh tanduknya ya. Kita buang tanduk. Nah, seperti ini kurang lebih guys. Oke, lalu warna kulit kita ganti guys. Nah, lebih cantik seperti ini ya guys ya karakter kita ya. Kita jadi cewek lagi sekarang guys. Bagaimana ini, mau bagaimana lagi ya? Kita dapat baju cewek guys. Kalau kita pakai bajunya cewek dengan karakter cowok kan nggak matching ya. Aneh jadinya. Lebih bagus kita ganti karakter kita jadi cewek dulu guys. Sementara kita main karakter cewek guys ya, nggak masalah ya guys ya. Kan hanya game ya. Oke. Kita lanjut guys. Nah, kita ambil dulu hadiahnya. Sekarang kita mau lanjut lagi misi berikutnya guys. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa guys? Ini jual ikan bisa sih. Nanti kita akan jual ikan ya. Di akhir-akhir nanti kita jual ikan guys. Pamer ikan di akuarium milikmu. Akuariumnya saja belum jadi guys. Coba tangkap ikan menggunakan umpan ya. Oke, kita langsung tangkap ikan saja guys. Paling tidak kita menggunakan umpannya 10 kali ya. Kita perlu menghabiskan 10 umpan guys. Kalau sudah habiskan 10 umpan itu berarti misinya selesai. Lalu untuk nangkap ikan pausnya kita harus nangkap di tempat rekreasi. Berarti kita tangkapnya di pulau sana guys ya. Kita langsung naik pesawat terbang guys. Kita langsung pergi ke tempat sana ya. Langsung ke tempat rekreasi guys. Kita akan memancing di sana ya. Jadi untuk event kali ini kita akan sering mancing di tempat rekreasi ya guys ya. Benar-benar ini sekarang kita akan main mancing terus guys. Walaupun kita tahu ya guys ya, mancing itu butuh kesabaran dan waktu yang cukup lama guys. Gak gampang ya untuk mendapatkan ikan besar guys. Apalagi ini menangkap ikan paus ya guys ya. Oke. Mari saja kita coba guys. Ini tangkap sampah ya. Sampah 10 guys. Kita sudah ada pancing untuk menangkap sampah guys. Pancing pelindung bumi ya. Untuk membersihkan bumi dari semua sampah guys. Oke. Tapi sebelum itu mari kita pergi ke laut dulu guys. Kita mau pergi ke laut yang di dalam sana guys. Yang jauh ya. Oke, kita bawa ke sana saja guys. Kita akan mancing di dalam sana. Untuk waktunya ini masih lama ya guys ya. Masih sangat lama guys. 13 hari ya baru habis. Jadi ya kita bisa mancing pelan-pelan sih guys. Sabar saja ya, dicicil per hari guys. Nggak perlu langsung satu hari selesai gitu ya. Kalau satu hari selesai kita nggak tidur guys. Bisa jadi zombie nanti ya. Kebanyakan main game nanti berubah jadi zombie guys. Kalau nggak jadi zombie paling nggak matanya berubah jadi mata panda nanti guys. Oke. Jadi istirahat sangat penting ya guys ya. Harus ingat untuk istirahat guys. Jangan main kelamaan ya. Oke, kita akan mancing di sini guys. Kita gunakan umpan kita guys. 10 umpan berarti ya. Oke. Siap kita pakai guys. Ini ada umpan latihan juga ya guys. Nggak tahu nih umpan latihan ini gratis mungkin guys. Untuk uji coba ya. Kita langsung pakai umpan yang kita buat guys. Gurita ya. Kita buat umpan gurita guys. Oke. Untuk sesi memancing ini akan saya percepat videonya guys. Oke.
Oke guys, berarti mancingnya sudah, kita sudah pakai semua umpannya guys ya, kita sudah pakai umpannya udah cukup guys. Lalu kita juga ada pakai umpan latihan tadi ya, ternyata latihannya kita dikasih 5 umpan gratis guys. Sekarang coba memancing sampah, tadi kita dapat kontainer bekas guys. Kita mancing kita dapat kontainer bekas ya, lumayan dapat satu sampah guys. Lalu kita akan lanjutkan lagi nanti ya guys ya. Nah ini tinggal selesaikan mancing-mancing guys. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal mancing-mancing saja guys ya. Ini perlu mancing ikan paus ya guys ya. Waduh, pasti ikan paus makan waktu yang sangat lama guys. Oke, kita akan lanjut lagi guys. Lalu kali ini akan saya percepat lagi ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi mancingnya kita cukup dulu ya guys ya. Mancingnya ternyata cukup lama ya guys ya, walaupun videonya dipercepat tapi mancingnya benar-benar sangat lama guys. Oke, untuk hari ini cukuplah mancingnya guys, kita akan lanjut mancing besok lagi ya. Lalu kita lihat, kita mau kerjakan dulu yang lain guys, ada lagi yang bisa kita kerjakan ya guys ya. Paling tidak kita bisa selesaikan misi menjual ikan ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ya, berarti yang bisa kita kerjakan hari ini memancing kan tadi sudah guys, kita dapat satu sampah lagi ya, berarti kurang 8 sampah lagi guys. Kalau untuk ikan pausnya nanti saja guys. Karena mancing ikan besar itu butuh waktu lama ya. Lalu coba kumpulkan uang dengan menjual ikan. Nah sekarang kita akan kumpulkan 10.000 star dengan menjual ikan-ikan kita guys. Kemarin kita banyak simpan ikan belum dijual ya guys ya, walaupun sebagian sudah dijual kemarin guys, karena kita mau kosongkan tempat simpan ikan kita guys, karena sudah hampir penuh ya, semua ikan-ikan yang biasa-biasa sudah habis dijual guys. Oke, kita tinggal warna ikan warna biru-biru seperti ini guys ya. Sebenarnya mau jual sayang guys, tapi ya sudahlah, kita jual-jual saja ya. Paskan 10.000 ya guys ya. Kita akan pilih ikannya, lalu kita jual ikan-ikan yang nggak mau lagi guys, kita jual saja. Nah yang banyak-banyak seperti ini kita jual-jual guys, sisakan satu ekor lah untuk dipelihara gitu ya. Sisakan satu ekor guys untuk dipelihara guys, yang lain semua dijual saja ya, kita jual, kita butuh uang guys, butuh duit guys, butuh star ya. Jadi kita mau tidak mau kita jual ikan-ikan kita guys, walaupun sangat sayang sih. Lobsternya kebanyakan, kita jual saja lobsternya guys. Oke, lumayan harga lobsternya mahal guys. Warna ungu ya, lobster itu sangat langka guys. Oke, lalu kita jual-jual lagi ikan-ikan yang lain guys. Wah, ikan yang kecil-kecil ini kita nggak jual nggak sih? Nggak usah lah guys, yang lucu guys. Lamfish nggak usah dijual dulu guys, mungkin bisa dipakai nanti ya. Ini ikan makrel nggak boleh jual guys, sayang. Nanti bisa kita ubah jadi umpan ya, kita bisa bikin umpan pakai itu guys. Kalau yang mahkota kita jual saja guys, karena mahkota nggak bisa dipakai untuk bikin barang guys, hanya bisa pakai yang biasa ya, ikan mahkota nggak bisa kita pakai untuk craft. Oke, sekarang kita jual masih kurang ya guys ya, baru 7.400 guys, belum 10.000. ini bagaimana, ini masih kurang. Berarti ikan-ikan apalagi yang harus kita jual guys, terpaksa kayaknya kita jual habis ya. Atau kita jual habis saja semua guys. Oh ini masih ada yang kuning ini, kita jual. Oke, kita lihat lagi guys. Oh lobsternya bisa jual satu ekor lagi itu guys, nanti ya kita lihat guys, kita masih ada yang bisa dijual. Kalau nggak mau lagi ikannya kita jual-jual saja guys, yang biru-biru ini sudah lah ya, kita jual aja ya.
masih kurang banyak guys, masih kurang 2000 lebih ya. Oke, kurang lebih kurang berapa? 2000 guys, masih kurang 2000 ya. Oke, 8100 lebih guys kita dapat. Masih kurang 1000 lebih ya. Oke guys, masih kurang 1000 lebih guys. Kita harus jual lagi guys. 1000 lebih. Nah, oke, habis guys. Ikan kita habis guys. Ikan kita, hasil koleksi ikan kita habis terjual guys. Ya sudahlah, kita jual-jual aja. Kita lagi butuh uang guys, kita butuh uang untuk menyelesaikan misi ini. Kita harus jual 10.000 ya guys ya, jual ikan sampai dapat 10.000 star guys. Sayang sih mau dijual, tapi sudahlah, jual. Oke, cukup kali ya, sudah cukup kali guys, 1700 ya. Oke, sudah nggak ada ikan nih. Oke, coba dulu, coba kita lihat guys, sudah cukup atau belum guys. Oke, coba kita lihat, kita tekan guys. Oh belum guys, kurang sedikit, kurang sekitar 88 guys, 88 star. Kira-kira apa yang mau kita jual guys, kurang sedikit saja ya, 88 star guys. Yang pas yang mana guys. Oke lah, jual ini 95 guys ya. Oke, pas. Nah berhasil guys, kita berhasil menyelesaikan misi menjual ikan ya guys ya, dan memperoleh 10.000 star guys. Oke, sampai di sini guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir guys. Semoga kalian terhibur dan semoga misi kalian juga cepat selesai dan kalian bisa kumpulkan semua hadiah-hadiah gratisnya guys. Oke, sampai ketemu lagi guys di video kita yang berikutnya guys ya. Kalau bisa bantu like dan subscribe-nya juga guys. Oke, sampai ketemu lagi guys, bye.